Senyum hujan sama jualan kopi. Yang orang bilang nih kayak jangan juarkin. Belum tahu ya. Barang-barang 3 menit gitu kan. Habis itu nanti buat anunya. Setelah 30 menit deh. Ini bisa dicampur dengan daging, kena. Bisa dicampur dengan susu. Harus dicetok-cetok biar keturun ya ke bawah. Setelah digulung lalu dimasukkan ke neo. Kau main ni sama buaya. Kamu tak ya? Bisamu. Masuk ke. Jangan tu bikin aku. Mana kita pergi? Mayul. Kita pergi hangon ni. Aku tak nak hangon. Aku makan dua. Cacingnya gini memang dong cacing. Enggak kok. Yang tengah awal memang. Kau kira pernah, kau kira pernah aja mana. Kami mama rumput cerera, rumput nenek tos. Anggur itu kuno. Tuh harus gantang sih. Segat pergi di mobil. Kerak. Ya kok. Sampai perbuat. Ya hanan dengan ugu. Ruh ini kan. Kakek pun sering buat lemang di apa belanja. Kakek malu. Sudah lemang. Kena tahu cuma. Lemang. Tapi tengah nama lemang begitu. Terpaksa nama lemang. Kau udah lemang, kau udah bakwan. Udah kacang. Sehat. Ada kakek ini. Anu bayi mak juga. Hati kan udah lemang ni sekarang. Ya, kau itu terpaksa jual lemang begitu. Hah? Jual lemang. Lawanmu ya. Mulai seru nih, kena menjual. Mak mu hi. Bu. Kau jual dulu mak mu ya. Bikin krisen. Krisen gak pake anu? Di sana, ke. Oh, saya bukan ya. Ini pun ya. Sekarang kan, sekarang muda semua.
Bahan utama membuat lemang. Beras pulut. Beras pulutnya direndam. Nggak pakai lalu-lalu dan rendam. Terus sedap. Terus susu ikan atau sedap? Sobohan enam, kamu ke? Nggak, nih. Kalau ini salah ya, ini bukan. Kamu berkakit. Ini. Kisinya kecil lagi. Akan ada palu kue. Untuk lemang membutuhkan air santan kelapa. Ini manual, dengan cara manual, cara tradisional. Ini pengumpulan kayu bakar untuk membakar proses pemasakan lemang. Atap dah megah kayak banjuar. Proses pembuatan api untuk pembakaran lemang. Dengan menggunakan kayu-kayu kering. Pembuatan lemang. Terlebih dahulu memasukkan pulut ke dalam bambu yang sudah dicarok daun pisang. Bagaimana rasa? Hai, tiba mancing ini. Nah, kita tak mancing yang karang, tiba rambut koi. Dah, mancing ini. Karang kita karang. Gimana? Oke, peninya. Jadi merana yang aku ada itu kan surat dua. Alah aku. Kita kena pergi. Sedap, kena yang sedap. Aku kurang aku jerah-jerah. Saya sebab pakai kacang hijau. Aku yang kena kenak. Sebab tu pakai tepung kena. Oh, ya. Ini tepung roti. Ini ramasan tu boleh. Aku lupa ni. Ini memang kue bubur. Ini nempura kau. Nah, ini pemain aja lah, kita romping kau. Karena romping ini belum lagi. Romping pe dan gimte. Tiga romping. Apa? Anu, gua sakit.
Kepengi. Mbak Oya cerak. Tersinggung ya maksudnya. Cak nirawa. Saya kekeleruh gunung ya. Kekeleruh perindu maka termasuk. Sakit apa tadi. Yang seniman itu panik yang unik. Kurang kayu ini jam berapa udah cerah. Kurang dapat. Berat semula. Jadi semang. Ibu nda sarah ulok mikin lemang aku. Sih. Ah, kesunya mami. Mati ke keririsan ger pakai olong. Berarti itu masaknya pakai air. Kok itu sana kan taruh santan. Ini santan. Ini orang bilang sini ada tanah yang di bawah. Ini ya, nanti.
ayo minggu. Kuih buat ini pak. Kuihnya. Kau ni pengu. Itu hi. Berikan aku nak lapuk hi senagam. Kau pemadam. Kira tri. Kau merakur ke? Aku geram ni lah. Mula motor. Atir tasan. Kau era lah mesin. Kau dah 2 minit kita ni. Pasal ni. Dua nupe ya. Ah, nang lagi pe. Itu nanti diputar kita pak. Upe je nama. Tinggal proses pemasakan. Menunggu sekira-kiranya 3 jam untuk proses pemasakan lemang. Makanan khas Gai Luwes. Prosesan pemasakan lemang. Hah, gue mokot kena pak. Sejam minggu. Setelah 3 jam sudah mulai masak untuk proses pembuatan lemangnya. Ini yang sudah matang. Ini hampir-hampir mirip sama pulut panggang. Bedanya ini masak di bambu. Ini beli susu yo, ini baru bilang ini. Ini aku susu mo. Belakang jual kosong beli susunya. Alah. Susu bang. Pakai susu lo pemancing ikan menjual. Abun marin. Orang pulu ruat tem 4000. Mana keti? Mana? Ya modal.